Kuda Nil, atau badak air, adalah mamalia dari keluarga Hippopotamida yang berukuran besar, omnivora, dan berasal dari Afrika Sub-Sahara. Mereka adalah hewan darat terbesar ketiga setelah gajah dan badak putih. Kulit hewan ini memiliki ketebalan 6 cm atau 2 inci dan di sebagian besar tubuhnya dengan sedikit rambut. Kuda Nil sebagian besar berwarna abu-abu keilmuan atau biru kehitaman, namun berwarna merah muda kecoklatan pada bagian bawah, sekitar mata, dan telinga. Untuk umur mereka, biasanya 40 hingga 50 tahun. Hewan ini bersifat semiakuatik dan membutuhkan air yang cukup untuk menyelam dan berada dekat dengan rumput. Seperti kebanyakan herbivora, kuda Nil akan mengonsumsi berbagai tumbuhan jika dihadirkan bersama mereka di penangkaran. Namun makanan mereka di alam hampir seluruhnya terdiri dari rumput dan hanya sedikit mengonsumsi tumbuhan air. Serta mereka lebih menyukai perairan yang relatif tenang. Hewan ini sebagian besar hidup di habitat air tawar, namun dapat ditemukan di muara sungai. Kuda Nil tinggal di Afrika Sub-Sahara. Mereka tinggal di dekat air tawar, seperti danau dan sungai. Kira-kira terdapat 125.000 hingga 150.000 kuda Nil di Afrika, untuk populasi terbanyak berada di Zambia dan Tanzania. Mereka juga merupakan hewan yang populer di kebun binatang. Namun populasi kuda Nil sudah terancam karena hilangnya habitat dan perburuan liar. Serta mereka diburu untuk diambil daging dan gigi taringnya. Dan itulah informasi seputar kuda Nil. Agar channel ini dapat berkembang, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.